Pemirsa, sejumlah hantu baik lokal maupun mancanegara mulai dari kuntilanak, pocong hingga arwah pencabut nyawa menyerbu Kota Kembang Bandung. Nah, para hantu ini datang untuk memeriahkan Festival Ghostmania yang digelar di salah satu mal ternama di Kota Bandung. Puluhan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti lomba make up yang digelar di salah satu mal ternama di kawasan Jalan Peta Bandung, Jawa Barat. Dengan keahlian make up ini, beragam hantu mulai dari hantu lokal seperti kuntilanak, pocong hingga hantu luar negeri dimunculkan untuk memeriahkan Festival Ghostmania. Tampilan para hantu dengan sentuhan make up khusus ini cukup membuat jantung berdegup lebih kencang. Terlebih pengunjung anak-anak yang ketakutan meski hanya untuk sekedar mendekat. Ya, namun tidak sedikit juga dari pengunjung yang mengajak para peserta makeup hantu untuk bersuafoto. Tentunya penampilan yang unik menjadi alasan pengunjung untuk mengabadikan gambar. Mengesankan acaranya, sangat mulia ini di sini. Dan saya baru kali ini dibikin tangan gini sama Opa. Mengembangkan karya kami, pengetahuan kami, dan bisa bertemu orang baru dan sharing juga. Jadi kami banyak mendapat pengalaman. Sejumlah peserta mengaku senang menjadi cosplayer di acara Ghostmania ini. Selain menambah pengalaman, acara ini juga menjadi ajang untuk menyalurkan bakat seni rias wajah dan makeup artis. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.